Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya. Teman-teman, hari ini aku mau belanja di sini. Lah ini ada Asiamat ya. Asiamat ini mungkin baru beberapa bulan. Nah, ini ada tulisannya Asiamat ya, teman-teman. Oke, itu yang punya rumah di dalam sana. Lagi merokok sepertinya. Enggak tahu istrinya ada apa enggak. Oke, saya mau masuk dulu, teman-teman. Biasanya itu di sini yang nunggu istrinya, tapi hari ini tidak ada, adanya cuman suaminya. Nah, teman-teman, ini ada soto mie sama chicken curry. Kalau kesukaanku ini yang soto mie ini. Ini harganya 1.600, kita membeli 3.5 saja ya. Terus sama kerupuk ini, kerupuk bawang garlic. Ini saya udah ngambil satu barusan, udah tak taruh di sangkek satu ini. Terus ini kesukaanku. Ini harganya berapa ini? Gak ada tulisan harganya. Jambu mente. Beli 2. Oh, ini ada susu juga, teman-teman. Ini susunya bukan susu Indonesia sih. Sepertinya susu Vietnam. Ini enggak ada tulisan halalnya, jadi mau beli takut ini. Terus ini ada keripik tempe, konco-konco. Saya mau beli keripik tempe ini. Beli ini aja. Ketela. Ini ketela ini, saya keripik singkong ini suka banget. Oke, sudah beli ini. Ini ada kacang godok juga tuh. Kacang godok Cina. Oh, ini ada mikep, enggak tahu ini mikep dari Cina sepertinya. Yang Indonesia enggak ada. Kita mau nyari bakso, teman-teman. Nah, ini bakso satu. Okay. Terus kotaknya habis. Lainnya apa lagi tuh? Thank you.
Si SC Goldo Ilmi li tu ke ya? SC Goldo Ilmi li ya apa? Eh, tu ke tu si. Yongsu 좀 드릴까요? 아니 아니요. 네. 그리고 사장님 혹시 이거 구할 수 있어요? 어느 거요? 네, 네 개 중에 네 개 다요? 네, 네 개 다 하면 됩니다. 한 몇 개? 일단 네 개씩 네 개씩 아니면 5개씩 네. 네 가지는 다 그러면 이제 어차피 한 박스씩 우리 와야 되니까 아 네, 일단 사진 찍어 놓을게요. 물어봤어요. 한 박스씩 오니까. 아 예, 일단 자주 오니까. 예. 알겠습니다. 예. 우리 와이프는 잘 알죠? 예, 잘 알습니다. 예, 예 그래서. 예, 감사합니다. 예, 예. 수고하세요. 예, 안 물어볼게요. 예, 예. 나 tadi tuh aku pesan apa? Pesan mana? Oh pesen ini loh teman-teman, pesen pop mini. Karena di situ nggak ada, adanya cuma mie anu, mie rebus saja, popnya nggak ada. Semoga aja bisa dapat ya. Oke konco-konco, sampai di sini aja dulu videonya. Ini saya juga harus cepat pulang makan karena udah lapar, pengen bikin mie. Terus juga udah waktunya buka puasa. Oke matur nuwun konco kabeh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.